Halo guys, kembali lagi bersama saya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian, yaitu cara memperbaiki foto yang buram menjadi lebih jernih tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Silahkan kalian simak saja video ini sampai selesai. Langkah pertama, kita masuk terlebih dahulu ke Google seperti ini, lalu kita ketikkan saja di bagian kolom pencarian Google. Kita ketikkan big JPG. Oke, kita pilih big JPG di situ teman-teman ya. Oke, kemudian kita pilih di bagian pilih gambar yang ingin kita jernihkan. Kita pilih salah satu gambar yang ingin kita jernihkan. Oke, saya pilih salah satu gambar saja ya. Oke, kemudian kita pilih di bagian mulailah di sini. Oke teman-teman, kita pilih di bagian foto. Oke, kemudian kita pilih di bagian paling tinggi atau yang tinggi bisa saja ya. Oke, kita di sini pilih paling tinggi saja, kemudian kita pilih oke. Oke, kemudian kita tunggu ini prosesnya sampai berjalan selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, proses hampir selesai ya. Di sini sudah ada tanda unduh. Oke teman-teman, kita unduh saja. Oke, kita download. Nah, seperti itu teman-teman, kita lihat, kita buka di bagian sini. Nah, maka akan lebih jernih teman-teman. Jadi seperti itu cara memperbaiki foto yang buram untuk menjadi lebih jernih tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Oke, semoga bermanfaat.